Amir di Provinsi Bangka Belitung ini. Kalau kita lihat, sudah sangat aktif sekarang. Kapasitasnya 1,5 juta, tetapi penumpangnya sudah lebih dari 2 juta. Sehingga ini dibangun lagi di sayap bagian kanan sana, dibangun untuk kapasitas 3 juta. Kita harapkan insya Allah nanti di 2020 selesai. Tapi saya tadi sudah perintahkan juga untuk bangun yang sayap kiri. Yang kapasitas, kalau tadi tambah kapasitas menjadi 3 juta, yang sebelah kiri tambah lagi nanti kapasitas menjadi 5 juta. Karena kita harus mendahului pertumbuhan penumpang yang tumbuh sangat baik di Provinsi Bangka Belitung ini. Dan kita harapkan dengan siapnya sarana terminal di Bandara Pari Amir ini, ya, wisatawan semakin banyak. Wisatawan akan semakin banyak yang datang di kawasan ini. Karena di sini ada Tanjung Kek, Tanjung Gunung, Tanjung Pantai, Tanjung Payang juga. Sehingga dan akan dibuka lagi KIK yang lainnya yang baru disiapkan. Yang kita harapkan betul-betul ekonomi bisa tumbuh. Tadi Pak Ku menyampaikan setelah ada Tanjung Payang itu PAD tambah berapa persen? Naik 300%. Ini dampak dari pariwisata itu kelihatan sekali. Ya. Baru dalam proses tadi baru saya tanyakan ke Menko Ekonomi, masih ada urusan pembebasan lahan yang nanti selesai, nanti yang langsung kita tanda tangan secepat-cepatnya, karena peminat investasi ke sana sudah ada. Ini ada banyak investor Pak yang berminat investasi? Sudah, yang di Tanjung Klayan sudah masuk, Sheraton sudah masuk, yang Sofitel akan masuk. M Gallery juga sudah akan masuk. Ini tinggal proses administratif dikit-dikit aja. Tapi yang sudah bangun Sheraton. Target investasinya gimana Pak? Target investasinya. Ya ini terus sehingga di proses di Tanjung Layang 9 triliun. Kita harapkan nanti di KEK yang berikutnya nanti juga akan masuk investasi yang ini, ya.